pembersih terus ini anak-anaknya, semua bagian badan itu dijilat, dibasuh, bahkan kotorannya pun sampai dijilati, sampai ekornya juga itu. Masya Allah, pinternya itu si induk, gimana itu membersihkan anak-anaknya, luar biasa. Membersihkan diri sendiri, membersihkan anak-anaknya, insya Allah. Masya Allah, gantian dari yang satunya ini terus dibersihkan. Iya, terus Bapak pengen lihat semuanya, oke? Tuh, yang lain juga pengen lihat. Nah, ayo bersihkan semuanya, sayang. Oh, ekornya, bebersih diri, bebersih anak-anaknya, luar biasa. Insya Allah, pinternya Indo ini. Ayo sayang, tunjukin sayang kepintaranmu sayang. Masya Allah, makhluk Allah yang sudah diberikan kodrat ini sangat terikat sekali dengan anak-anaknya, dengan bayinya ini. Luar biasa naluri untuk terus memberi hidup itu dengan air susunya, dengan penjagaannya, dengan kebersihannya, ya pembersihannya ini. Ini memberikan antibodi di jilati dan memberikan energi positif. Bahkan katanya itu memproteks mudahnya terkena virus ini. Apalagi di musim hujan ini kan, musim dingin, musim peralihan ini, peralihan musim ini. Begitu gampangnya itu kucing-kucing kena virus itu, apalagi yang masih berumur 1 bulan ya ke bawah ini. Tuh, anaknya jadi cantik-cantik, bersih ini, selalu terus dibersihkan. Ini bagus sekali ini, di atas tiang apa atap ya, kandang ini diberikan lampu kuning itu, lampu kuning untuk menghangat ini. Ini belum saya pindahkan, ini lagi dibuat ini khusus kandang-kandang kucing yang sedang punya bayi ini, termasuk ini bayinya ini cantik sekali. Iya sayang, iya sayang. Itu dibersihkan sayang sama mama, makmu tuh. Ayo. Iya iya sayang, nanti ya makan khusus. Tuh sampai kotoran-kotorannya itu semuanya itu dijilat, dibersihkan ya, ekor-ekornya juga itu. Oh, habis itu bebersih diri lagi ya Allah. Luar biasa. Jadi kalau pup itu langsung dibersihkan itu oleh induknya itu. Ayo Momo. Ayo Momo sayang. Iya, lembut sekali ini si bulunya itu. Ini dikasih makanan tambahan, makanan basah ya. Lipcat yang khusus untuk bayi ini. Terus
juga ada bantuan ini yang macam susu ini nih. Susu ini. Udah ya sayang ya, makan ya. Makan ya. Nanti ya, Bapak ngolah itu ya. Makanan basah ini belum makan karena Bapak juga tadi tuh baru pulang ya. Ya. Nanti ya, yang induknya paling penting ini ya, kita berikan makanan yang banyak mengandung vitamin ya, nutrisi ya. Bab air susu itu ya lancarnya dari makanan yang dimakan oleh induknya itu. Nah, sementara bayi-bayi itu kan tergantung daripada sehatnya air susu juga itu. Nah, ini udah nyusu dibersihkan lagi itu sampai ke mulutnya, ke matanya, yang pup juga seperti itu dibersihkan, luar biasa. Oh itu ada, biarin lah, itu ada yang keluar itu lewat pintu atas itu, nggak apa-apa, boleh itu si belereng itu tuh biasa itu tuh. Tuh belereng tuh, itu mau keluar itu. Kalau keluar nggak mau dari bawah itu, terbiasa awalnya seperti itu. Tuh, yang sebagian juga bubuk ya. Sudah ya sayang ya, begitulah saudara ya. Ini mau kemanfaat bagi pecinta kucing. Yang paling penting itu perhatiannya itu ya. Butuh waktu khusus ya. Terus perhatikan begitu ya saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.